Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon hafidh hafidhah, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. SD Nur Faiza, semangat. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Hari ini kita akan menambah hafalan surat An-Naba ayat berapa? Ayat 38. Ta'awudz basmalah yang bagus bersama-sama abatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya bacakan dulu. Yauma yaqumur ruhu wal kita wakuf di situ. Memulai dari lah. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala suwaba. Alhamdulillah. Hari ini kita akan menghafalkan satu wakuf saja. Nanti satu wakuf selanjutnya kita lanjutkan di hari berikutnya. Oke. Sudah dapat patokan. Yauma yaqumur ruhu. Ro tasydid, cara bacanya ditekan. Ru dhamma, ro dhamma, cara bacanya tebal. Coba ikut ustazah. Yauma yaqumur ruhu. Lagi. Yauma yaqumur ruhu. Sekali lagi, yauma yaqumur ruhu. Alhamdulillah, kita simpan. Sekarang perhatikan ustazan. Wal malaikatu. Nah, lamnya ada coret panjang. Berapa panjangnya? 5 ketukan. Coba bersama ustazan. Wal malaikatu. Wal malaikatu. Coba sekarang kita gabung. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu. Sekali lagi. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu. Kita simpan. Sekarang perhatikan ustazah. Shoffallayatakallamun. Nah, ada lam alif di situ, biasanya banyak yang pendek bacanya. Yang benar bacanya panjang satu a yunan. Perhatikan ustazah. Shoffallayatakallamun. Bersama-sama. Shoffan la yatakallamun. Sekali lagi. Shoffan la yatakallamun. Alhamdulillah. Kita gabung. Kita nafas dulu. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shoff. Falla yatakallamun. Bersama-sama. Nafas. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shoffan la yatakallamun. Lagi. Nafas. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shoffan la yatakallamun. Alhamdulillah. Kita baca sekali lagi satu wakuf dari ayat 38. Ah, batah.
Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffan la yatakallamun. Alhamdulillah. Baca tasdik. Sadaqallahul azim. Dari ustazah, tetap semangat murojaah, semoga Allah memberikan kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.